Di sini ada giniannya, guys. Kita bisa cari server sepi, ya kan? Halo guys, kembali lagi dengan saya Toba Krebs. Ya, di video kali ini Toba akan memberitahu cara mendapatkan server sepi atau kayak privat gitulah, kayak server-server sepi gitu kan, anjas. Ya tapi sebelum dimulai nih guys ya, bagi kalian nih yang belum subscribe nih, parah nih ya, dan di like juga lah, tolong nih mat, musin lah 500 subscriber ya guys ya. Oke, kalau sudah subscribe dan like, langsung saja ke videonya guys, let's go. Oke guys, kita sudah di lobby ya guys ya. Nah, tampilan awal pasti seperti ini ya guys ya. Kalau di scroll ke bawah kayak gini ya kan. Nah, coba kita ke server ya guys ya. Nah, di server ini nggak bisa dicari guys. Ini yang awal-awal kayak gini guys, nggak bisa ya guys ya. Ini belum dimasukin filenya. Oke, langsung saja kita masukin guys ya. Nah, yang pertama itu kita ke new tab guys. Kita cari BT Roblox guys. Nah, kita klik yang paling atas ini ya guys ya. Loading dulu guys. Nah, di sini kan ada tambah ke Chrome. Kita klik sekali guys. Oke, kita add aja. Oke, tunggu bentar ya guys ya, tunggu bentar. Nah, kalau udah seperti ada pemberitahuan kayak gini, kita silang aja guys. Nah, kita kembali lagi ke Roblox-nya guys. Nah, ini kan belum di refresh ya guys ya. Kita refresh dulu. Oke, nah kalau sudah di refresh pasti tampilannya seperti ini ya guys ya, ada di kiri nih. Nah ya kan, nah kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada giniannya guys, kita bisa cari server sepi ya kan. Mantap kali boy. Kita coba berapa ya, biasanya sih 350. Nah kan, no, sepi kan guys. Kita tinggal cari-cari aja yang paling sepi ya kan. Paling sepi. Nah ini guys, malahan ini nggak ada orang ya kan. Nih kita yang ini aja, kita cobain dulu ya kan. Oh iya guys, cara kembalinya gampang banget ya guys ya. Kalian di sini ke new tab lagi guys. Nah di sini kita ketik BT Roblox lagi guys ya. BT Roblox. Nah yang kayak gini, yang kayak awal ya guys ya. Kita pencet yang paling atas. Tunggu guys, lagi loading ya kan. Ini internet Toba jadi lama ya kan, lagi lemot. Oke, masih loading guys ya, sabar dulu. Nah, di sini kan ada hapus dari Chrome. Kita klik ya guys ya. Nah, di sini remove. Udah, selesai guys. Gini guys ya. Kita kembalinya gampang banget kan? Cara kembalinya guys, kita refresh dulu. Dan udah, kembali seperti semula guys. Oke, lanjut ya guys ya ke videonya. Nah guys, lihat guys, di kanan atas tuh orang-orangnya sepi ya kan guys. Mantap kali boy. Nih, kalian bisa buat nge-record juga ya kan. Mantap kali boy. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan di-share juga ke teman-teman kalian ya kan. Tembusin juga 500 subscriber guys. Oke, bye-bye guys, see you.